Selain suaka marga satwa Waikambas, Provinsi Lampung juga dikenal sebagai daerah perkebunan dan pertanian yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera. Potensi ini dilirik oleh Partai Perindo dengan melakukan panen raya padi bersama masyarakat Desa Labuhan Ratu di Lampung Timur. Panen raya ini sekaligus konsolidasi dengan para petani sebagai wujud kepedulian untuk membantu dan memajukan ekonomi kerakyatan. Itu menjadi agenda kita ke depan, persoalan pupuk, persoalan irigasi. Walaupun juga hari ini kita bersama Ketua DPD Kabupaten Lampung Timur menjadi catatan. Kehadiran Partai Perindo disambut antusias para petani dengan langsung menyampaikan keluh kesah dalam aktivitas pertanian. Kalau di sini itu alat perontok agak kurang. Nah, karena lahannya itu kan dalam. Ya, kalau saya mendukung semoga maju. Partai Perindo juga menggelar kegiatan donor darah di Desa Kedung Ringin, Lampung Timur. Lebih dari 50 warga secara sukarela menjadi peserta donor darah. Warga pun antusias dengan kegiatan donor darah yang diselenggarakan Partai Perindo. Ya, baru kali inilah ada partai yang udah, maksudnya namanya udah ini, tapi baru kali ini bisa kunjung di sini. Kegiatan bakti sosial akan terus dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Lampung sehingga bisa ikut berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat dan mengenalkan program kerja Partai Perindo untuk meraih dukungan suara pada pemilu tahun 2019 mendatang. Dari Lampung, Tim Liputan, RNC Media melaporkan.